Enak ya, Yan Yunen. Iya. Oh, halo teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, sapa teman-teman di rumah dulu. Oke teman-teman, kan kemarin kakak-kakaknya kan beliin Henin ikan, iya, ya teman-teman ikan. Terus hasil apa tuh, komenan dari teman-teman itu banyak banget loh kak. Oh, adik-adik mas, iya maksudnya. Oh iya, beli ikan cana maru, cana miranti, terus beli ikan bukan miranti, auranti. Oh, auranti, iya itu pokoknya binata. Itu lain-lain itu. Jadi kan mereka pada bingung, sekarang pengen cari ikan apa ya. Pokoknya kita ke tokonya aja ya. Oke, kita langsung aja penjual ikannya aja ya, iya. Ntar kita nyari di sana ikan apa gitu. Oke. Oke, ikutin kita terus teman-teman. Iya. Teman-teman, driver kita udah siap. Oh, ini yang ada gambarnya ikan koi, iya betul sekali. Kita udah sampai teman-teman. Ayo kita cari ikan. Dimas, kamu pengen yang mana? Cana maru. Cana maru teman-teman. Ini cana maru ya? Mana tulisannya? Oh. Itu namanya apa? Ikan pulkra ya? Iya. Teman-teman, ikan sekecil ini 300.000. Kalau Bunda bisa dapat beras, kopi, teh. Mungkin kamu nyari yang kecil juga aja, nanti kamu rawat, ya toh Bun? Daripada yang nyari besar. Dilipatnya langsung yang besar. Yang kecil aja dulu, Dim. Kecil aja masih yang besar. Pura-pura lagi, Dim. Kalau ini apa ya? Ini yang besar. Ya? Kok tempatnya kecil-kecil? Cupang. Oh, ini cupang. Cupang nih. Eh, beli ini yang kayak gini aja, kan tempatnya dikit. Nggak mau makan tempat. Bagus pun ini loh, cupang kan cantik ini. Iya, warna-warna ya, banyak warna, full color. Oh, aku pengen yang ini tuh langsung kayak gini. Ih, agresif. Wih. Itu iya, yuk, cana tuh memang kayak gini semua. Emang itu cana ya? Ya cana, iya, cana. Kok itu tulisannya B pulkra itu? Iya, cana pulkra. Iya, jenisnya. Ini yang paling besar. Oh, berarti Dimas fake yang ini ya? Iya. Kamu yang ini? Satu. Satu apa? Berapa? Aku dari tadi dong lirik yang ini ya. Kak Adit yang mana? Nah, gini loh ya. Jadi aku milih ikan. Masa Kak Adit pengennya yang ini tuh? Gini loh. Mentang-mentang kamu suka mager, pilih ya ikan gitu. Yang mager. Ikan ini tuh, ikan yang ini yang aku pilih. Melambangkan ketenangan. Nah, gitu. Ini tuh melambangkan ketenangan, Dim. Oke teman-teman, ini udah deal yang Kak Adit pilih yang ini. Ya, ini harganya berapa Kak? Satunya yang punya Kak Adit 185. Terus punya Kak Dimas ini teman-teman. 300.000. Iya, yang punya Dimas ini harganya 300.000. Wow. Kak Adit nggak apa-apa ya? Atau ini pun ini bagus sih Kak Adit. Pilih mana sama ini Kak? Ini cana bukan? Cana. Oh, cuman itu Asiatica jenisnya ini. Asiatica itu. Agresif ya? Ah, bagus yang ini ya. Ya udah yang itu aja. Heeh, udah. Pilih yang itu. Iya, ini loh. Katanya ini nanti kalau besar jadi merah. Iya. Ya udah, berarti udah deal ya. Kak Adit yang itu, Kak Dimas yang itu. Yang itu. Oke. Okay. Yang ini ya, yang kecil aja ya. Yang size itu 30-20 yang ini toh. Ya. Oke, okay, Fik udah bungkus, yuk. Biar cepet pulang.
yang punya Kak Dimas sudah, sekarang gilirannya punya Kak Adit. Semuanya udah pada beli ya. Oke, saatnya kita pulang. Udah dapat semua. Ada kalanya nyenengin anak, tapi bapaknya kok. Sekarang harus belajar tanggung jawab. Iya ya. Ah ya, karena ini kalian itu sekarang punya yang namanya apa ya? Hewan pria peliharaan. Kalian harus tanggung jawab gimana caranya dia mereka tetap hidup. Lagi pula harganya kan enggak murah ya Nin ya. Iya. Itu bisa buat uang satu sekolah kalian nih, Bu. Mungkin satu tahun bisa, Bu. Ya enggak. Ya ininya enggak murah, jadi harus berhati-hati. Disayang, dirawat, seperti itu. Ya deh, langsung pulang aja yuk. Oke. Ya, tolong bukain ya. Oke. Teman-teman, makasih udah ngikutin kita cari ikan sana ya. Itu ini udah rewel itu, soalnya udah ngantuk, capek banget. Tadi kan lama banget ya kayaknya nyari ikannya ya. Oh ya, ini nanti taruh sini dulu ya. Tapi untuk selanjutnya mau taruh di mana nanti ajalah ya. Kalau di bawah kan mungkin agak bahaya. Oh ya, untuk Kak Adit ntar nge-review ini ya. Siap Bunda. Ikannya gimana? Desain sekalian ya. Desainnya gimana ya? Iya, nanti pasti bantuin Omali. Oke. Eh teman-teman, tadi tuh ibu tuh cepet-cepet soalnya adik udah nangis. Iya, rewel, mulai rewel. Ya jadi kita pisahin gitu ya. Ini daun ketapangnya. Oh iya, ini pasirnya. Nah Tim, ini ya, bentar, okay, tenang ini gini. Nah biar gak jatuh, aku mau ambil air. Kamu tunggu sini ya. Oke. Ini loh Tim, tak marahi caranya. Oh iya, soalnya aku bocil. Dari ini dulu. Sebentar, ini kan step ya? Airnya juga udah. Ini kita kasih pertama-tama kita kasih adonannya. Uclep. Oke. Ya, terus ini tau udah. Iya. Nah, terus tangannya dimasukkan ke sini. Terus kita ratain pakai ini, oke? Oh. Kamu pakai itu, mau ratakan yang itu, Kak? Bentar, aku cobain. Bersih. Iya. Dikasih ini juga. Jadi ini itu dimatiin aja, Jim. Ini biar dihilangin filternya. Filternya. Lah, ya ini ikannya langsung cemplungin ya. Pertama. Oh iya, ini di perkenalan dulu, Kak. Adaptasi. Lah, terus ini Kak, ini tak bukain aja ya. Iya. Ini yang benar punya Kakak ya ini ya. Iya, Red Carlton. Bentar, Jim. Jangan langsung gitu. Harus pelan-pelan gini. Rumah ya. Baru, selamat datang di rumah baru ya. Apa tadi namanya? Red Kalteng. Red Kalteng, yeah. Ataupun Pulkra ya? Pulkra. Itu punya aku. Oh, punyamu yang Pulkra, Dim. Yeah. Dimiringin. Ini punyanya Dimas apa, Dim? Pulkra. Blue Pulkra. Maksudnya blue berarti besok naik gede jadi ini blue ya, Dim? Iya. Yeah. Tutup, Dim. Bentar, Dim. Kayaknya ayah punya eksperimen, Dim. Apa itu ya? Nih, kalau dikasih lampu tuh, itu keren juga, Dim. Nah. Tuh kan, dia kan ya. Nih, banyak Dimas tuh, teman-teman. Wih. Oke, jadi gitu ya, teman-teman. Ini ikan dan akuariumnya Didim. Kita review besok dulu aja ya, ini biar adaptasi dulu ya, teman-teman. Iya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini kita mau istirahat dulu. Ini